Kelas faham tak apa yang kita dah ajar hari ni? Okay, kalau macam tu semua boleh bergerak sikit ni. Result kamu ni makin hari makin teruk. Kerja sekolah, banyak yang tak siap. Kamu ada masalah ke? Tak ada lah cikgu, saya okey je. Kawan kamu pun kata, kamu sekarang ni makin lain. Betul cikgu, saya okey. Kalau kamu ada masalah, kamu bagi tulah dekat cikgu. Mana tahu cikgu boleh bantu kamu. Hello ya, ayah kat mana? Ayah dalam perjalanan balik ni. Boleh tak belikan nasi goreng? Tak nak saya tau. Ha, nanti ayah belikan. Terima kasih ayah. Bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Ayah. Hello ayah. Ayah. Mak, Zahid rindu ayah. Zahid sayang, ingat tak pesan ayah? Zahid, ingat ya pesan bapa ni. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi, Zahid kenalah belajar rajin-rajin. Mengumumkan pelajar yang memperolehi semua A dalam sijil pelajaran Malaysia tahun 2023, Ahmad Zahid bin Haziq Roslan. Dapat melanjutkan pelajaran aku dalam bidang kedokteran.
Assalamualaikum pakcik. Pakcik sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kamu sihat. Pakcik keluarga macam mana kat sini? Okey? Alhamdulillah, okey lah juga. Boleh saya nak cek tekanan darah pakcik? Boleh doktor. Saya tengok tekanan darah pakcik ni pun okey. Alhamdulillah. Terima kasihlah doktor, banyak bantu kami dekat sini. Tak ada apalah pakcik. Ini kan tugas saya sebagai seorang doktor. Okeylah doktor, see you next time. Yeah. Bila masa bapak belajar bahasa Inggeris ni? Khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain.